warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Ifina Amalia. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang 10 eyeshadow favorit atau yang paling sering aku pakai. Jadi di video sebelum ini aku pernah bahas 10 blush on favorit dan highlighter favorit. Nah, kali ini karena banyaknya request dari kalian minta dibuatin 10 eyeshadow favorit atau yang paling sering aku pakai. Di sini aku udah punya 10 eyeshadow-nya. Di sini eyeshadow yang aku punya memang range harganya tuh enggak terlalu mahal-mahal banget, jadi masih standar aja dan banyak juga yang murah. Oke, sebelum aku sebutin apa aja eyeshadow-nya, seperti biasa jangan lupa like dulu video ini dan subscribe buat yang belum subscribe. Nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan video dari aku. Dan jangan lupa juga follow ke Instagram aku di sini. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita mulai. Eyeshadow yang pertama ini adalah eyeshadow yang pertama kali aku punya, yaitu Beauty Creation Pro Palette. Ini yang seri Emma. Dia ada 36 warna, warnanya cantik-cantik banget dan emang warna-warna yang aku suka, mulai dari peach, pink, pink tua, pink muda, terus ada warna orange-nya, coklat, hitam. Jadi emang warna-warna yang aku suka banget. Ini adalah palet yang pertama kali aku punya. Ini tuh aku suka banget karena dia warna-warnanya tuh super pigmented dan gampang banget untuk di blend, gampang banget untuk disatuin antara warna yang satu dengan yang lain. Ini aku coba swatch beberapa ya. Tuh, dia juga pigmented. Jadi emang apa ya, rata-rata dari palet ini sih pigmented aku udah coba. Kecuali kayak warna matte tapi yang terlalu muda kayak gini, ini emang dia gak terlalu sih, biasa aja. Cuman keseluruhan aku suka banget, dari mulai komposisi warnanya yang kepake banget sama aku, sampai pigmentasinya, blendingnya, aku suka semua. Cuma packagingnya aja yang mungkin agak gede dan di sini juga gak ada kacanya gitu. Tapi menurut aku cukup worth it karena isinya juga banyak dan bagus-bagus. Yang kedua, ini adalah palet yang paling warna-warni yang aku punya, yaitu dari Beauty Glass. Ini tuh yang warnanya banyak banget. Tuh, kalian lihat. Warnanya banyak banget kan? Yang pertama di sini ini adalah warna-warna coklatnya, dari putih, coklat muda, coklat tua. Terus di ujung sini dia coklat sampai ke hitam, bahkan ada yang abu-abu. Dan yang tengah ini warnanya tuh lebih ke warna-warni. Jadi menurut aku ini emang palet tuh bener-bener komplit banget. Kalau kita mau pakai yang natural ke coklat-coklatan, smoky eyes itu bisa. Dan kalau kita mau main-main sama warna-warnanya, ini juga bisa. Ini tuh aku andelin banget kalau aku pengen bikin makeup-makeup fantasi gitu, makeup-makeup yang warna-warni banget. Ini bener-bener warnanya tuh pigmented banget gitu loh. Walaupun warna muda kayak misalnya kuning, terus kayak ini peach yang muda banget gini, dia tetap pigmented. Semua yang ada di palet ini itu pigmented banget. Dan dia tuh packagingnya, walaupun warnanya lebih banyak dari yang Beauty Creation tadi, tapi ini tuh dia dibikin kayak lebih simple gitu, di tekukannya, ditutupnya pun dia ada warnanya. Ini juga lebih enteng dan kayaknya lebih enak untuk dibawa kemana-mana. Ini aku akan coba swatch warnanya. Tuh. Wow. Tuh. Tuh. Pigmentasinya super cakep semua. Bener-bener aku udah cobain. Aku udah lama sebenarnya punya ini. Dari pertama kali palet ini keluar kayaknya. Ini aku beli harganya 150 ribuan di Shopee. Dan menurut aku itu harganya super murah untuk palet yang isinya sebanyak ini dan sepigmented ini. Buat kalian yang suka mainin warna eyeshadow dan belum punya eyeshadow ini, wajib beli. Racun. Yang ketiga, ini juga sering banget aku pakai, dari Vokalure yang Twilight. Nah, jadi ini kayak gini. Jadi dari keseluruhan palet Vokalure, inilah yang paling sering aku pakai, yang Twilight. Karena warna-warnanya tuh bener-bener warna yang aku suka dan sering kepake sama aku. Ini semua warnanya pigmented banget, gak usah diraguin lagi. Warna shimmernya, warna matte-nya, semua pigmented. Hah, tuh cakep banget. Terus warna matte-nya, aku coba yang ini. Terus menurut aku komposisi warna dari si Twilight ini
pas banget. Biasanya aku pakai warna yang keorenan ini untuk warna transisi. Terus untuk bagian outer V-nya aku bisa pakai warna-warna tua di sini. Dan nanti tengahnya aku tinggal pakai beberapa warna shimmer yang ada di sini. Jadi benar-benar kepake semua. Untuk di inner corner juga aku bisa pakai warna yang ini. Nah, yang keempat, sebenarnya ini aku bingung banget. Tadinya aku mau pilih palet Vocaloon tuh cuma satu aja, tapi sepertinya nggak bisa karena palet yang ini pun aku sering banget pakai di video-video tutorial aku, yaitu Vocaloon yang ever changing. Jadi ini tuh warna-warnanya kayak gini. Nah, kalau yang ini itu keunggulannya adalah dia lebih kecil karena warnanya lebih sedikit. Menurut aku sih sebenarnya ada beberapa kemiripan warna. Warna oranye ini, warna keabu-abuannya, cuman menurut aku masih nggak masalah karena warna-warna di sini tuh kayak yang ungu, biru itu tuh nggak ada di paletnya si Twilight tadi. Jadi aku masih bener-bener mengandalkan palet ever changing ini. Ini tuh warna-warnanya pas banget sama warna-warna yang emang aku suka dan paling sering aku pakai. Biasanya aku pakai warna keorenan ini untuk transition color dan ini sama banget sama palet yang tadi. Terus warna-warna tuanya kayak coklat tua sama kemerahan ini juga cakep banget. Apalagi kadang kalau misalnya aku lagi pakai baju yang ke arah pink dan ungu, itu aku suka pakai di outer V itu warna yang ungu ini. Ini juga super pigmented, aku suka banget. Terus waktu itu aku ada event yang harus pakai baju warna biru, aku pakai biru dari sini. Ini juga bener-bener cakep banget. Gak ngerti lagi, ini harganya juga murah. Cuma di sini ada dua warna yang belum kesentuh sama aku dari pertama kali aku punya, yang ini dan yang ini. Aku gak ngerti kalau yang ini tuh warnanya kayak bedak aja gitu, jadi gak terlalu pigmented, dan yang ini warnanya tuh kayak abu-abu yang nanggung gitu. Jadi dari palet ini masih ada dua yang aku belum pernah pakai. Yang kelima masih dengan eyeshadow keluaran Cina, yaitu tarang dari Imagic Professional Cosmetic. Ini warnanya bener-bener cakep-cakep banget. Kalau ini tuh menurut aku apa ya, warnanya itu satu tingkat lebih pigmented daripada Vocaloon. Kalau Vocaloon itu warna shimmernya menurut aku masih powdery. Kalau yang ini tuh udah ke arah creamy. Jadi paletnya itu udah creamy banget gitu, dan dipakainya udah bener-bener pigmented parah, gak ngerti lagi. Ini cakep banget. Dan ini kalau kalian lihat bener-bener warna yang aman banget buat pemula, dan warna-warna yang memang sering banget dipakai. Ini warna shimmernya, kalau dipegang tuh sampai teksturnya tuh ngegeser gitu loh, kayak cream. Swatch. Ini juga sampai warna matte-nya tuh lumayan creamy tuh, lihat. Bagus banget. Udah gak ngerti aku mau ngomong apa, ini emang bagus banget. Terus apa ya, packagingnya simple, cuma segini ukurannya. Terus dia ada kacanya gede banget tuh, enak banget buat ngaca kayak gini. Terus juga dia kan karton ya, jadi ringan, dibawa kemana-mana juga ringan. Pokoknya gak ngerti lagi, ini cakep banget dan murah. Jadi kalian kayaknya kudu punya juga. Mohon maaf nih ya kalau videonya rada ngeracun, karena emang aku sesuka itu sama palet-palet eyeshadow yang aku sebutin saat ini. Yang keenam, masih dengan brand Cina lagi. Mohon maaf lahir dan batin, kayaknya aku lagi jatuh cinta banget sama eyeshadow-eyeshadow keluaran brand Cina. Nah, yang keenam ini adalah O2O Stellar Dream Romance Eyeshadow Palette. Jadi paletnya ini isinya 16 warna. Tuh, ini tuh packagingnya mirip sama yang Imagic tadi ya ukurannya. Nah, kalian lihat ini warna-warnanya cakep-cakep banget. Terus ada warna birunya gitu sama ungu yang shimmer. Dan ini tuh kalau dipegang creamy banget sama kayak yang tadi. Tapi menurut aku ini lebih lembek, lebih creamy. Jadi kalau dipegang tuh kayak kita megang sesuatu yang bentuknya krim. Biasanya tuh aku dalam palet eyeshadow gitu rada susah nemuin transition color yang memang pas warnanya. Cuman di palet ini itu bener-bener ada dan bagus banget. Terus di sini juga ada warna hitam kalau misalnya pengen bikin smoky eyes. Terus di sini kalau mau natural juga kita bisa pakai warna kecoklatan yang ini aja, dicampur mungkin sama yang ini atau yang ini. Pokoknya ini komplit banget. Ini aku akan coba swatch warna yang biru deh ya. Nah, gila gak tuh?
sampai gerah ngomongnya. Bener-bener ini cakep banget. Sekarang aku mau coba warna matte yang agak muda ya. Biasanya kan warna matte kayak kurang pigmented gitu. Nah, kita lihat ini. Tuh, kalian juga kayaknya wajib punya ini. Ini harganya gak nyampe 100.000. Langsung aja cek di official store-nya O2O di Shopee. Yang ketujuh, ini masih dari O2O, tapi ini yang keluaran lamanya, yaitu O2O Traveler's Eyes and Cheek Palette. Jadi ini tuh satu palette, tapi udah mencakup eyeshadow. Terus kalau kita buka bawahnya, ini ada blush on-nya. Sebenarnya di sini aku nggak mau ngebahas blush on-nya, mau bahas eyeshadow-nya aja. Jadi kalau misalnya aku lagi pengen buru-buru dan aku pengen bikin make up, pengen bikin eyeshadow yang satu jenis tapi bagus dan warna-warna yang masuk ke semua jenis baju. Kayak misalnya aku lagi buru-buru mau photoshoot endorse misalnya, terus aku bingung pilih warna eyeshadow, aku langsung narik ini aja. Karena ini tuh warna-warnanya emang warna-warna yang masuk di semua warna baju gitu ya, di semua suasana. Jadi biasanya aku pakai warna transisinya ini. Terus outer corner-nya aku pakai yang ini, aku tambah yang ini. Terus tinggal yang tengahnya aku pakai yang ini. Dan biasanya warna yang tengah ini, yang atas, biasa aku pakai buat alternatif bikin highlighter. Itu juga bisa. Kayak misalnya untuk traveling, ini tuh pas banget sesuai dengan namanya Traveler's Eye Cheek Palette. Yang kedelapan, ini brand Cina lagi, mohon maaf. Tapi ini baru, jadi aku baru tahu beberapa waktu lalu. Dan aku udah bikin one brand tutorialnya di YouTube aku. Yaitu dari Aikimuse New Nude Eyeshadow Palette. Jadi ini warna-warna itu kayak gini. Jujur pertama kali aku buka palet ini, aku suka banget sama komposisi warnanya. Sesuai dengan namanya, dia nude eyeshadow palette. Jadi memang banyakan warna-warna yang nude gitu. Dan emang warna-warna yang aku tuh sering banget make. Jadi kalau dari palet-palet semua yang aku punya, aku tuh kan sering banget kayak pakai warna keping-pingan, warna kemerah-merahan, terus ada ungu-ungunya sedikit. Kayak gini kan warnanya ungu kan. Nah, palet ini itu kayak mewakili apa yang aku mau. Ada warna matte-nya, terus ada warna shimmer yang gak terlalu shimmer, terus ada juga shimmer yang cukup shimmering, terus ada di sini yang punya bling-bling bintang-bintang, dan ada juga yang bling-blingnya tuh kayak glitter gitu. Tuh, pokoknya cakep banget. Jadi ini tuh bisa dijadiin kayak makeup fantasi juga, bisa dibikin makeup natural atau bold juga. Jadi kayak udah mencakup semuanya gitu. Dan di sini dia kacanya juga gede banget. Jadi enak banget dipakai buat ngaca. Dan dia ringan terus tipis. Dan ini juga harganya murah banget, cuma 80 ribuan lah ya. Kalian langsung cek aja di official store-nya Kimuse di Shopee. Yang kesembilan, kita mulai masuk ke produk lokal. Di sini ada eyeshadow dari Ines. Nah, kalian pasti udah tahu banget kalau aku suka banget paletnya Ines. Jadi tuh emang ini aku suka banget dan paling sering aku pakai kalau aku lagi pengen riasan matanya tuh ngeping banget. Ini aku punya yang nomor 07 Pattaya. Aku gak ngerti lagi palet Ines itu, dia murah harganya tapi pigmentasinya bener-bener gak main-main. Ini warnanya semuanya pigmented, warna putihnya sekalipun ini tuh kepake banget. Tuh, bener-bener pigmentasinya parah banget. Terus ini warna-warnanya cakep-cakep semua. Dan dia tuh teksturnya apa ya, powdery tapi gak sampai fall out banget. Kalau dipegang tuh kayak lembut gitu teksturnya. Dan pas dipakai itu ngeblendnya super super gampang. Buat kalian pemula yang masih belajar pakai eyeshadow, kayaknya palet Ines ini cocok banget. Karena dari semua palet yang aku sebutin tadi, yang ngeblendnya paling enak adalah yang Ines ini. Jadi biasanya tuh aku pakai warna yang ini untuk transition color, terus aku tambahin ini untuk outer V, terus tengahnya ini, dan inner corner-nya pakai yang putih ini. Jadi semua warnanya kepake sama aku. Yang terakhir, ini adalah eyeshadow yang paling murah yang pernah aku punya. Dia juga produk lokal, terus juga mungkin kalian banyak yang belum tahu. Ini dari Implora Eyeshadow Palette. Jadi ini ada eyeshadow nih di sini dan ada blush on di ujungnya.
kenapa ini aku masukin ke dalam kategori favorit aku? Karena ini juga lumayan sering aku pakai. Warna-warnanya itu komposisinya lumayan pas. Ada warna mudanya, warna yang sedang, warna tuanya, terus warna putihnya ini bisa dipakai untuk highlighter. Aku pernah pakai ini di tutorial makeup yang makeup semuka nggak nyampe 50.000 kalau nggak salah. Itu aku pakai palet ini dan emang bener-bener cakep banget. Jadi biasanya tuh palet-palet murah yang di bawah 20.000 itu nggak bisa diandelin pigmentasinya, tapi yang ini bisa banget. Ini aku coba swatch ya. Tuh, menurut aku buat kalian yang bener-bener lagi ngirit budget untuk makeup, kalian bisa beli ini karena harganya cuma 16.000, ya seharga nasi padang lah ya. Dan aku cukup sering pakai ini. Kalau kalian lihat video-video Instagram aku atau video YouTube aku yang judulnya itu ada murah banget di bawah 30, murah banget, nah ini pasti aku pakai. Karena apa ya, menurut aku cukup bisa direkomendasikan, harganya murah tapi kualitasnya bagus. Cuman yang aku kurang suka adalah itu dari packagingnya kayak ringkih banget, jadi kalau beberapa kali jatuh aku yakin itu pasti pecah. Tapi overall ke 10 eyeshadow tadi aku suka banget, sering aku pakai, dan pokoknya aku ngerekomendasiin buat kalian. Oke, jadi segitu aja video aku tentang 10 eyeshadow favorit atau yang paling sering aku pakai. Maaf banget kalau di video ini aku nggak langsung pakai di mata aku karena mata aku cuma satu pasang dan eyeshadownya ada 10 dan warnanya juga banyak, nggak kebayang nanti aku bikin videonya kayak gimana. Kalau kalian pengen lihat tutorial-tutorial eyeshadow, kalian bisa cek di Instagram aku. Termasuk look ini juga nantinya akan aku taruh di Instagram aku. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian punya request, bisa tulis di kolom komen. Dan kalian juga jangan lupa cek description box karena aku udah tulis semua link pembelian eyeshadow-nya termasuk harganya. Oke, segitu aja. Makasih udah nonton video aku sampai habis dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.